Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa alama naf'an fi ulum fi darin amin. Al-mudraju fil hadisi, yang dimasukkan dalam hadis. Hadis mudraj. Jadi ada di sini ada kata-kata perawi. Jadi seperti hadis, benar bukan hadis. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazi ruwati tasawwuf. Wal mudrajatu, dan hadis mudraj ya, fil hadis, yang dimasukkan maksudnya. Dan segala yang dimasukkan fil hadisi dalam hadis, ma atat, yaitu apa yang datang min ba'di alfazi alfazir ruwati tasawwuf, daripada sebagian lapas-lapas para perawi yang nyambung ya kepada hadis. Wal mudrajatu jam'u mudrajin. Mudrajatu itu kalimat mudraja, bentuk jamak daripada mudraj. Ja'aluhu min aqsamil hadisi nazalan lima udrija fihi. Mereka para perawi memasukkan akan dia hadis min aqsamil hadis, daripada bagian-bagian hadis, nazaran karena melihat lima udrija fi, bagi apa yang dimasukkan padanya. Wa huwa lugatan, dia secara bahasa adalah al-idkhalu, yaitu memasukkan. Wa istilahan, pada istilah kismani terbagi dua. Mudrajun fi sanadi, ya, dimasukkan pada sanad, wa mudrajun fil matni, dan mudraj dimasukkan pada matan. Al-awalu, bermula yang pertama, aqsamun mazkuratun fil mutawalati, yaitu bagian-bagian yang disebutkan pada kitab-kitab yang panjang-panjang. Jadi ini kitab ini sangat ringkas sekali, halus sekali ini kitab ini. Kenal aja gitu ya. Iya, ahli ya bukan juga ini. Asal kita kenal aja hadis, tentang ilmu mustalahul hadis. Jangan sampai kita enggak kenal mustalahul hadis. Kita ketemu hadis mulu, kita enggak kenal. Ya, asal kenal aja. Orang-orang ngomong hadis sahih, kita kenal tuh hadis sahih apa ya. Orang-orang ngomong hadis hasan, kita kenal itu hadis hasan apa. Orang-orang ngomong hadis daib, kita kenal hadis daib. Ya. Gak boleh gak tahu, ya kita mesti tahu, harus belajar. Wasani yang kedua, wahual mudraju, yaitulah mudraj fil hadisi dalam hadis, ma'ai alfazun atat min ba'di alfazi ruwati. Lapas-lapas yang datang dari sebagian lapas-lapas para perawi, fil ibarati, dalam ibaratnya, dalam ungkapan, dalam redaksi, takdimun wa ta'khirun, ada duluan, ada belakangan. Wal aslu, asalnya ma'atat min alfazi ba'di ruwati, asalnya sesuatu yang datang dari lapas-lapas sebagian para perawi. Sawa'un kanal ba'du sahabiyan au ghairahu, sama saja adalah sebagian itu ya sahabat atau lainnya. Kal kalam li nafsi, seperti kalam bagi dirinya sahabat, auli ghair, atau bagi yang lainnya. Lakin bisyarti ayyu sila umil hadisi min ghairi bayanin, min ghairi bayani annama adraja'u laisa minal hadisi. Lakin akan tapi bisyarti, dengan syarat ayyu silahu, bahwa ia sambungkan perawi akan dia hadis bil hadisi, dengan hadis
min ghairi, dari tanpa bayani menjelaskan anna ma adrajahu, apa yang ia masukkan akan dia laisa minal hadis. Dia enggak jelasin kalau itu bukan hadis. Nah, ini kan jadi saru seperti hadis. Ah, namanya hadis mudraj. Gitu. Saru. Nah, hadis bukan ya. Enggak dibilangin nih laisa minal hadis, enggak dibilangin gitu. Wa hadza ma'na qawli ittasalat. Ini makna perkataan musannif ittasalat, nyambung. Nyambung apanya? Al-alfazu bi akhiril hadisi wa awal ghalibu. Nyambung artinya lapas-lapas itu dengan akhir hadis. Itulah yang ghalib. Au kanat fi asna'i au fi awali. Atau ada ia pada tengah atau pada awalnya. Ya, ada kadang tambahannya, tambahannya masukannya itu ada kadang di tengah, kadang di awal. Ya. Falam yafsil bainal hadisi wa baina hadzal kalami bi dzikri qailihi. Maka ia tidak memfasal di antara hadis dan di antara ini kalam dengan ia menyebutkan yang berkatanya, yang mengatakannya. Hatta yaqa'a al-labsu bidzalika, sehingga terjadi kesaruan dengan demikian itu. Ya, karena enggak dipasal. Jadi nyambung aja. Iya. Antara perkataan rawi dengan hadis. Fayatawahamu man lam ya'rifil haqiqata anil jami'a marfu'un. Maka akan menyangka oleh orang yang tidak mengetahui akan hakikat bahwa seluruhnya marfu. Dia akan menyangka ini semuanya marfu, ini semuanya dari Nabi. Padahal di situ bukan. Masya Allah, ini hebatnya nih. Ya, ulama bisa menyaringnya bisa kayak begini. Ini hadis mudraj. Ya. Karena ya memang boleh jadi terjadi seperti itu. Ya, ada perkataan perawi, padahal ya ada perkataan perawi, ya itu bukan hadis, bukan perkataan Nabi, tapi di situ seperti hadis Nabi. Misalnya hadis Zuhrihi an Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahannasu fihi ra'in wa huwa ta'abudu ala yaliya zawat al-adadi wa qawlu wa huwa ta'abudu mudrajun fil hadisi. Sepertinya misalnya hadis ya Az-Zuhri dari Aisyah, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahannasu, beliau bertahanus, ya, bertahanus ibadah, maksudnya beribadah. Oh, kata orang ini bersemedi, ini beribadah fi Hira, di Gua Hira. Nabi beribadah di Gua Hira. Wa huwa at-ta'abbud, itu namanya at-ta'abbud. Ya, jadi ya tahanus itu namanya at-ta'abbud, beribadah. Al-layali ya di malam-malam zawat al-adad, malam yang punya banyak bilangan, artinya banyak malamnya. Ya, memang lama, ada yang mengatakan sampai 10 malam Nabi sering tuh datang, ya, bertahanus di gunung, ya, di gua. Ya, makanya ada sekelompok sufi melakukan itu, ya, sekelompok sufi melakukan tahanus di goa. Tapi kalau kita enggak usah seperti itu, ya. Goanya hati aja, ya, goanya hati aja. Walau berkumpul dengan banyak orang, tetap hatinya bersunyi-sunyi, tidak seperti orang-orang.
Fakauluhu, maka perkataan wa huwa at-ta'budu, itu namanya mudrojun fil hadis, dalam hadis. Jadi dia keterangan. Ini namanya mudroj. Ya. Ini kesaruan juga kan. Orang kalau enggak tahu ini kata hadis. Ya, padahal bukan. Jadi apa? Perawi berusaha untuk menerangkan itu. Wa'lam, ketahui olehmu anna sababal idraji tafsiru labzin gharibin kama mustila. Ketahui olehmu bahwa sebab idraj adalah menafsirkan, menjelaskan lafaz yang gharib. Ya, jadi ada hadis-hadis gharib. Ada lafaz-lafaz Quran yang gharib. Ya. Yang perlu penjelasan. Seperti ini. Tahanus apa? Nah, dijelasin sama perawinya. Wa huwa at-ta'abbudu. Dia adalah ibadah. Ya. Itu menjelaskan lapas yang gharib. Kama mustila, sebagaimana yang telah dimisalkan. Awistinbatu hukmi fahmihi, atau istinbat hukum pahamnya. Ya. Awistinbatu hukmin fa'imahu ba'durwati, atau istinbat hukum yang memahami akan dia istinbat itu oleh sebagian para perawi. Ya, jadi menurut para perawi begitu pahamnya. Wa yu'raful idraju bi urudihi mafsulan bi tariqin akhra. Dan diketahui akan idraj itu memasukkan itu dengan datangnya hal keadaannya dipisah dengan jalan yang lain. Aw bi tasrir rawi bidzalika wa nahwihi, atau dengan menjelaskan seorang perawi dengan demikian itu dan dengan seumpamanya. Ya, caranya macam-macam dah, ya. Oh, seperti tadi kan adanya di tengah, ya. Nah, kalau di sini di kitab ini dikasih strip gitu ya. Kalau ini ketahuan ini mah. Ya. Isyarat ini berbeda. Kalau enggak dikasih strip seperti ini, nah ini saru. Ini hadis apa perkataan perawi, ya. Hukumnya hadis mudraj apa hukumnya? Jadi ada hukumnya. Hadis sahih hukumnya apa? Hadis hasan hukumnya apa? Hadis dhaif hukumnya apa? Hadis dhaif ini, ya, ini termasuk hadis dhaif nih. Wa hukmuhu al-man'u, tercegah hukumnya. Enggak bisa digunakan. Li tadamuni, ya, ruwal qauli li ghairi qailihi. Ya. Kenapa? Karena mengandungnya menisbatkan perkataan itu kepada bukan orang yang berkata, orang yang mengatakannya. Jadi hadisnya al-man'u, tercegah, enggak bisa diamalkan. Ini termasuk daripada hadis dhaif. Naam, iya, ma udrija li tafsirin gharibin yusama'u fi'i kama qala Syekhul Islami. Ya. Syekhul Islam, ya, yang dimaksud di sini adalah Imam Suyuti. Walidha fa'alahu Zuhri fi hadisi Aisyah wa ghairi min al-aimati. Ya, kata beliau, sesuatu yang dimasukkan, suatu kalimat yang dimasukkan itu, ya, sesuatu kalimat yang dimasukkan guna menjelaskan, ya, karena untuk menjelaskan yang gharib, ya, sesuatu kalimat yang dimasukkan untuk menjelaskan yang gharib, yusamahu fi, itu dimaafin. Ya.
dimaafin. Ya. Jadi kalau dia untuk menjelaskan yang gharib ya masuk akal seperti tadi kan. Masuk akal seperti hadis contoh yang tadi. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yatahannasu fi hira'in wa huwa at-ta'abbudu. Nah, ini kan wa huwa at-ta'abbudu dia menjelaskan enggak masalah. Yang kata ini Syekhul Islam, yang dimaksud Syekhul Islam di sini adalah Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, enggak masalah. Enggak apa-apa. Walidzalika fa'ala Az-Zuhri fi hadis Aisyah wa ghairi min al-a'immati. Oleh karena itu, ya Az-Zuhri melakukan dia melakukan akan dia pada hadis Aisyah. Artinya beliau juga melakukan itu, menjelaskan hadisnya pada hadis Aisyah dan lainnya daripada para imam-imam. Jadi ya. Berarti na'am ma'udrija artinya kalau umpama hadis mudratnya itu guna untuk menjelaskan hadis Nabi yang gharib ya dan itu ketahuan enggak apa-apa hadisnya bisa diterima. Aturan mardud menjadi makbul. Wallahu a'lam bishawab al-hadisul mudabbaju.